وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن دنجك أحد أدى سؤرا من المشركين داري أوران أوراً Istajaraka meminta menjadi tetanggamu. Asalnya tuh. Fa'ajirhu maka jadikan dia sebagai tetanggamu. Ya. Kemudian ini makna menjadi apabila seorang, ada seorang musyrik yang minta minta menjadi tetanggamu sehingga aman, kemudian diterima sebagai meminta suaka politik agar aman, fajir hukasi dia suaka politik. Hatta yasma'a supaya atau sehingga ia mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah. Thumma ablirhu mana kemudian sampaikan dia ke tempat aman dia. Zalika bi'annahum qawmul la ya ya demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak tahu baik itu ya meskipun situasinya situasi perang situasi yang sangat berbahaya ya apabila sudah selesai sudah habis masa masa pemberian bebas untuk mereka kebebasan untuk mereka empat bulan itu Ya sampai 10 rabiul awal dari 10 dulhija. Kalau sudah bebas, sudah sudah maaf sudah sudah habis masa empat bulan itu, ya dimana eh, setelah itu perang kalau mereka tidak mau masuk Islam, ya yang di Mekah tentunya kapan saja ada orang-orang musyrik. Entah di tanah haram, di luar tanah haram. Ya, dibunuh saja atau ditangkap. Ya, jangan ada mereka bisa bebas. Tuh, begitu. Nah, kenapa nih ayat ini mengatakan wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma abdihuma mana. Kalau ada orang orang musyrik ya minta suaka politik, minta jaminan keamanan menjadi tetangga kamu di negara yang aman, negara kamu itu kasih dia. Ya, supaya apa? Supaya dia mendengar kalam Allah. Artinya apa? Artinya itu perang itu bukan tujuannya menumpahkan darah. Bukan itu. Ya. Bukan itu. Justru perang itu untuk menjaga supaya tidak diperangi. Itu asalnya tuh. Saya sudah sering mengatakan bahwa hukum asalnya perang itu haram. Ya maka Allah katakan, alam taro ilal ladhi qila ilal ladhi qila lahum kufu aidiyakum. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahanlah tangan kalian jangan perang ya belum ada perintah haram hukumnya perang ya kemudian lalu tegakkanlah saja salat tunaikanlah zakat itu yang sudah ada perintahnya perang belum ada. Ya. Jadi tidak boleh sampai Allah turunkan ayat. Ya, "Falamma kutiba alaihimul qitalu. begitu diwajibkan perang terhadap mereka, "idza fariqu minhum nas". Tiba-tiba sebagian mereka ada yang takut kepada manusia, "fa khasyatillah awshada khasyah". Sebagaimana mereka takut kepada manusia, kepada Allah atau lebih hebat dari. Uh, atau lebih hebat daripada uh, lebih, lebih, lebih takut dari itu ya takut kepada manusia ya seperti takut kepada Allah atau lebih hebat daripada itu ya terus baru kemudian diturunkan ayat tentang izin ya diizinkan untuk orang-orang yang diperangi untuk membela diri karena mereka ditanimi. Oh. Baru setelah itu ya turun ayat perintah waqatiluu fi sabilillahi yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah. Siapa mereka mereka yang memerangi kalian? Kalau mereka tidak memerangi tidak akan terjadi perang. Oh, itu tuh asal masalahnya jadi itu yang harus diperhatikan ya jadi bukan perang itu uh, dibikin untuk menumpahkan darah manusia bukan ya itu sebagai cara ya untuk tidak dizalimi cara untuk apa namanya defensif untuk membela diri itu tuh asalnya ya terus berkembang 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 ya berkembangnya seperti apa ya seperti tadi ya yang tadinya dikeroyok kemudian menang bisa menaklukkan kasih tekan supaya apa supaya tidak memerangi lagi begitu supaya tidak punya kekuatan untuk untuk memerangi ya baik nah maka ini kalau ada orang yang minta dikasih aman, kasih, ya meskipun meskipun situasinya situasi perang, kasih, ya. dikasih, minta suaka politik kasih. Nah kalau sudah selesai mereka mau pulang, summa ablihuma mana? Ya, ini sudah cukup ya eh, dipandang sudah cukup misalnya suaka politiknya, saya mau kembali lagi ke negeri saya. Ya. Apa kata Allah? Ablihu mana? Ya, antar dia sampai tempat yang aman untuk dia. Kalau kira-kira dia dilepaskan tidak aman, jangan. tuh oh. ya, bukan malah dibunuh. Ya, ini orang mau menghadiri apa namanya menghadiri pelantikan presiden dibunuh ya Ismail Hani. Ya. ya membunuh orang di negara orang lain tapi rupanya memang Iran ini enggak aman ya nggak aman banyak orang Yahudi di sana nggak aman baik apa kata Allah? Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak mereka tidak paham Islam itu, ya jadi dirangkul kasih suaka politik supaya bisa mendengarkan kalamullah, Allah melihat kenyataan orang-orang Islam itu orang-orang yang baik, ya supaya dakwah masuk di hati dia, begitu lihat saja ya maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini kan namanya sopan santun ya tata kerama dalam berperang dalam peperangan ada seorang ada dua orang utusan Musailimah al kadab datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu ditanya, apa kalian itu bersaksi bahwa Musa adalah nabi?" Mereka mereka berdua katakan, "Ya." Rasul katakan, "Andaikan bukan karena aturan bahwa utusan itu tidak boleh dibunuh, saya sudah bunuh kalian berdua." Lihat. Jadi ada utusan lah dibunuh. Tapi ini emang pengecut ya. Yahudi ini pengecut ya. Tapi Iran juga tidak bisa tidak bisa dipercaya sekarang Iran ya. Sangat tidak bisa dipercaya. Ya untuk orang-orang Hamas yang datang ke sana. Kenapa terlalu banyak orang Yahudi di sana? Baik. Itu ayat ke-7 ya. Sekarang kita ayat ke-6 ya.